So macam guys, game nak start lagi lebih kurang setengah jam macam tu. So cuaca hari ni baik. So sokong lah kalau game ni buat petang macam ni kan. So malam tak adalah kita nak bersesak-sesak. Malam dah boleh relax. So by pukul 7:30 nanti dah habis dah game. So sokong lah kalau cuaca baik macam ni kan. Clear je cakap tu. Boleh nampak semua iklan, tak payah ada lampu liupah pun tak apa. Tapi ni game LFA kan, boleh nampak dengan jelas lah. Lebih ramai budak-budak tu datang sebab waktu petang kan. Budak-budak ada semangat dengan minta je si. Jauh sikit player. Perspek skor lain hampir sama lah. 11 sini ada satu area dipanggil official family home team. Yang ni sebenarnya adalah untuk family pemain sebenarnya. Well soon, Faizal Hanin. Kalau macam aku cakap itu, dia baru tukar ni, Ricardo bench area ni. Baru carpet tutup area-area all this yang gelembung-gelembung ni kan. So daripada TV tak nampak sangat lah. Yang belah sana tu dia dah tampal sikit. Tapi saya nampak kawasan-kawasan yang teruk dia letak yang hitam tu. Patutnya tutup semua kan. Day one aku cakap banyak masalah lah dengan third party. So aku expect kalau Nizam Jamil punya head coach, Nizam Jamil dia punya line up so far sama je. Aku expect lebih kurang. Hopefully dia akan pakai pemain-pemain macam dekat Jakarta tu. RCTIR itu dia bagi Haris Haikal main, dia bagi siapa lagi, dia bagi Jimmy main. And even Fortes pun buat apa winning goal final kan. Roni saya jadi apa man of the match ke, man of the tournament ke, apa benda tak. So nice eh. Macam petang tak perlu Eropah untuk pulang Bali. Belah away open ni kosong lagi. Cuti balik kampung kot. Aku pun tak tahu lah. Tapi kalau dah sini banding sini dah hampir penuh dah. Dan yang ini itu aku dah update kan, umbung dia dah warna merah. So tapi dia tak buka lagi. Kau tengok dia ada, masih ada lagi besi-besi padang warna biru ni. So mungkin next game lah dia akan buka, hopefully lah. Kalau dah lepas semua dia dah boleh buka lah. Tapi kalau tengok situ kan, kat area plastik tu ada yang tak pasang lagi. Area side panel plastik tu ada yang tak pasang lagi. Jadi mungkin sebab tu kot dia tak buka lagi, tak siap lagi.